Untuk melimpar buah ya. Ini jantan betina ada nggak? Ini jantan semua. Oh, pilihan jantan semua. Oke. Di sini juga ready nih burung cuca hijau nopeng ya. Oke pemirsa, untuk hari ini ready stock ya burung kacer hitam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sigit. Juga Mas. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas, bagi penonton baru nih yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Sigit Bajang. Kios Sigit Bajang ada di lantai dasar ya? Lantai dasar. Pasar Pramuka Jakarta Timur. Nah, untuk kirim-kirim bisa nggak Mas Sigit? Bisa Mas. Areanya mana aja tuh? Areanya Jakarta bisa via COD. Bagi yang di luar Jabodetabek, mohon pengertiannya transfer dulu baru barang kita kirim. Oke. Itu sampai luar pulau enggak? Luar pulau ya, cuman kalau yang daerah sini-sini Lampung kayak Sumateraan lah Mas. Jadi Palembang itu bisa. Bisa Mas. Cuman kalau yang Kalimantan sono agak susah Mas. Susah ya? Oke, yang penting ongkir ditanggung pembeli. Kemudian dari tukar tambah nih? Tukar tambah bisa, yang penting ongkosnya apa? Mau nambahnya cocok aja. Nambahnya cocok ya. Minimal sehat. Siap, terima kasih infonya nih. Ada yang cacat. Oke. Oke pemirsa, kita langsung ke burung yang pertama. Di depan kita ini ada burung kutilang lokal nih, ya. Ini kutilang lokal ini harganya lagi promo. Normalnya 15.000 dipromokan jadi 10.000 aja ya. Ready juga untuk hari ini burung kutilang mas. Kutilang mas ini juga lagi dipromokan nih. Yang mulus jadi 35.000, yang bondol harganya jadi 30.000 ya. Di sini ada burung terucuk ya. Ini terucuk dari Jawa Timur nih. Harganya lagi diobrol besar-besaran nih. Normalnya 33.5 ya. Untuk saat ini dipromokan yang mulus jadi 25. Kalau yang bondol-bondolan harganya di angka 15.000. Di sini juga melimpah ya. Jadi ini bukan burung sisa ya. Oke, seperti biasa di sini ada burung kapasan kemiri. Ini burung yang viral nih, yang diskon 50%. Normalnya 30.000 dijual jadi 15.000 ya, kena potongan 50%. Nah, Mas Sigit. Iya, Mas. Untuk burung lovebird nih, kita minta infonya nih, ya. Untuk harganya berapa aja tuh? Harganya mulai dari 30. Ya, disebutkan itu yang itu yang warna kayak ini, Mas. Hijau-hijau ini. Yang hijau-hijauan ini 30.000. 30.000. Cuman kalau yang biru-biru ini harganya 50.000. Yang biru-biru ini harga 50.000. Nah. Terus itu yang kalau yang ewing-ewing kayak ini, Mas, meskipun hijau ini dadanya ini kuning. Oh, nih ewing. Ewing. Berapa harganya? Harganya 75. 75.000. Ewing 75, PB 75. PB 75. Ini saat ini lagi habis. Terus Batman? Batman itu 50 sama. Batman 50.000 ya. Pokoknya buruan aja. Segera merapat ya. Langsung halo-halo nomor yang tertera di deskripsi. Oke. Okay. Di sini ada burung perkutut ya, pemirsa. Perkutut stoknya melimpah ruah nih. Ini namanya perkutut lokal ya. Harga ecernya di angka 15.000. Nah, kalau pembelian grosir kita akan tanya nih ke Mas Sigitnya nih. Mas Sigit. Ya Mas. Kalau perkutut grosir berapa tuh? Grosir kasih 10 aja. 10.000 aja ya. Minimal 5 ekor, ada minimalnya. Minimalnya kadang 5. Kan ekor. Orang kesini cuman dihargain 10.000, cuman kalau di sini enggak bisa. Kalau minimal 5 ekor baru 10.000. Oke, siap. Nah. Itu ya. Ini ada burung perkutut Bangkok ya, perkutut Bangkok yang dewasa. Harganya di angka 150.000. Ini kosong apa?
Di sini juga ada burung perkutut Bangkok perdana. Harganya di angka 80.000 ya. Hari ini ready stock ya burung jala kebo. Untuk harganya spesial promo nih. Di angka 50.000 ya. Hari ini ready ya burung pleci Bustomi Gunung Karang nih. Untuk harganya sendiri di angka 60.000 ya. Hari ini ready ya burung pleci Pacitan nih. Pleci Pacitan ini dipromokan ya, jadi 90.000 nih, normalnya 100.000. Ready juga untuk hari ini burung parkit Australia. Ini juga harganya lagi dipromokan nih ya. Ini dipromokan jadi 550.000 aja nih. Normalnya 600.000 ya. Hari ini ready burung zebrafin. Zebrafin ini harganya dijual murah ya, yaitu 60.000 sepasang. Untuk hari ini ready ya, masih ready ini burung gelatik belong. Ini gelatik belongnya spesial promo ya. Normalnya 100.000 per pasangnya, dipromokan jadi 90.000 sepasangnya nih. Untuk hari ini ready stock ya burung beranjangan nih. Beranjangan stoknya melimpah ruah. Nah, untuk di sini juga ada stok burung beranjangannya, harganya normalnya 150. Dipromokan jadi 140.000 ya. Untuk hari ini ready burung parkit. Parkit hijauan, ini harganya murah ya. 40.000 per ekornya nih. Sementara untuk sepasangnya, sepasang yang warna-warni harganya di angka 90.000 ya, atau 45.000 per ekor. Di depan kita ini ada burung puter. Ini puternya puter api ya. 20. Serius? Iya, yes, 20. Nah, hari ini dipromokan ya. Awalnya 40.000, turun jadi 30, dan saat ini harga terakhir di angka 20.000. Di sini ada burung jalak suren anakan ya. Harganya di angka 270.000. Untuk hari ini ready juga burung si Black Semi ya. Ini juga lagi kena promo, yang awalnya 35 dipromokan jadi 30.000. Untuk hari ini ready juga burung pelanduk semak ya. Pelanduk semak ini harganya cukup 25.000. Hari ini masuk ya burung pentet Jawa Timur. Stoknya masuk cuma 60 ekor. Yang bondol-bondol ini harga murah, yang mulusnya juga murah nih ya. Mana yang mulus? Jadi untuk yang bondol harganya dipromokan jadi 50.000. Kalau yang mulus harganya di angka 70.000. Di sini ada burung merba atau cicak kencur ya. Harganya di angka 25.000.
Oke pemirsa, untuk hari ini ready juga nih burung kenari ya. Ini kenari loper gelap. Harganya di jalur promo di angka 100.000. Untuk kenari loper cerah juga ready. Harganya cukup di angka 130.000 aja. Sementara ready juga di sini burung kenari AF ya. AF ini warnanya gelap-gelap nih. Harganya dipromokan jadi 180.000. Oke Mas Sigit, iya, Mas. Untuk SRDC Bali ini iya. Stok berapa ekor? Ada 90-an Mas. 90 ekor. Ekor. Oke, sip. Kita langsung lihat aja penampakannya ya. Iya Mas. Di sini juga ada ya? Masih banyak Mas. Di sini di atas oke. Juga ada. Sip. Kita lihat yang di bawah aja dulu nih. Ini dengan Mas Charles nih. Charles. Oke. Nah ini penampakannya ya. Stok ini yang banyak. Mulus ada, yang bondol ada nih. Pokoknya komplit. Ini Bali masih gitu ya? Apa mana nih? Itu yang ori Bali. Yang Bali ya. Sembilan. Untuk yang mulus ini harganya lagi dipromokan nih, jadi 100.000 ya. Nah untuk yang bondol ada di sini ya, yang bondol juga harganya dipromokan nih, jadi 90.000. Bondol mulus. Bondol 500. Oke, untuk hari ini nih spesial promo pemirsa nih, burung ekekling ya atau jopin. Yang bondol seperti ini 500.000. Ya. Kalau yang mulus harganya di angka 550.000. Ini normalnya mulus 600, bondol 5,5. Oke Mas Sigit. Iya Mas. Minta infonya sebentar nih. Siap. Kapas tembak sok berapa ekor? Tembak masih ada 37-an. 37 ekor ya. Itu dari? Ekor. Sumatera? Dari Sumatera. Oke, kita langsung review aja ya. Iya. Nah ini penampakannya pemirsa ya. Jadi di sini bahan semua ya, belum ada yang ngepur nih. Makanya pisang. Gak pada ngeriwik tapi ya. Untuk yang mulus harganya 400.000. Yang bondol 380.000 ya. Jadi bagi para kicomania yang belum tahu lokasi kios Sigit atau kios Bajang, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya. Dari situ langsung aja lurus terus, nanti tidak jauh di sebelah kiri ada pelang pasar burung. Nah di samping pelang pasar burung ada akses jalan ya. Kita langsung masuk saja ke dalam. Nah tidak jauh adalah kios Sigit Bajang. Ini kiosnya ya pemirsa nih. Jadi untuk aksesnya sangat mudah. Oke pemirsa, untuk hari ini ready stock ya burung kacer hitam nih. Kacer burung. Iya. Ini masih bahan ya, belum ngepur nih kelamin jantan. Kalau terpantau bawa ekornya berwarna putih ya. Untuk harganya nih di angka 350.000 yang mulus.
Yang bondolnya harganya di angka 300.000. Untuk yang bondol ada di atas ini ya. Nah, Mas Sigit, untuk stok berapa ekor, Mas Sigit? Apa yang kacer item, Mas? Ya, yang kacer item enggak banyak, Mas, cuma 25. 25 ekor ya. 25 ekor. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Nah, Mas Sigit, berikutnya ada burung kacer ya. Kacer, Mas. Kacer dada putih stok berapa ekor? Kalau yang kacer dada putih ada 50-an. 50 ekor. Itu harga spesial sampai tanggal berapa tuh harganya? Itu nyampe hari Minggu aja, Mas. Oh, sampai hari Minggu ya. Sip, saya langsung aja nih lihat penampakan burung kacernya nih. Nah, ini penampakan burung kacernya ya. Kacernya mulus-mulus nih, harganya spesial promo aja nih. Kemarin di angka 280.000 yang mulus-mulus. Dipromokan ya, jadi 250.000 sampai hari Minggu. Oke, Mas Reinhard Sinaga, kita akan unboxing burung kacernya ya. Coba Mas dipertunjukkan nih, Mas, burung kacernya nih. Ini dari badannya gemuk kan nih? Gemuk. Gemuk ya. Kuku-kukunya aman nggak? Aman. Aman. Matanya juga. Mata aman. Paruhnya tebel nggak jatuhnya? Paruhnya tebel dia. Paruhnya tebel. Oke. Seperti itu ya penampakannya ini. Jadi rata-rata seperti itu untuk burungnya. Ya Mas Sigit. Untuk burung Mozambik lokal, Mozambik lokal, Mozambik import nih, dari Afrika ya? Afrika, bos. Stok masuk berapa ekor? Sudah banyak, cuma 80. 80 ekor. Infonya lagi di promo ya? Sampai kapan? Sampai hari Minggu ya. Sip, kita langsung lihat aja penampakannya nih dari dekat. Untuk melimpar gua ya. Ini jantan betina ada nggak? Ini jantan semua. Oh, pilihan jantan semua. Ya, udah sortiran jantan semua. Oke. Okay. Nah, untuk harganya nih. Harganya dipromokan jadi berapa? Harganya 375. 375 ya. Normalnya? Normalnya 4,5. 450. Normalnya 4,5. Sip, oke. Okay. Untuk Mozambik Afrika yang sudah terpantau ngeriwik ada di sini nih. Harganya cukup 450.000 ya. Ini stok terbatas. Oke, Mas Sigit. Iya, Mas. Nah. Untuk hari ini kita akan review burung cicak hijau nih. Stok berapa ekor? Ada 15-an, Mas. 15 ekoran ya. Oke, okay. Kita langsung aja nih ya. Lihat penampakannya nih. Nah, ini penampakan burung cicak hijaunya ya. Ini cicak hijau PH. PH itu paruh hitam ya. Artinya kelaminnya masih gambling nih. Belum ketahuan jantan dan betina, harganya di angka 350.000. Di sini juga ready nih burung cicak hijau nopeng ya. Cicak nopeng ini harganya cukup di angka 600.000. Mana yang mulus? Di sini ada burung cicak hijau ya. Ini ada burung cicak hijau reject nih. Rejectnya di mata ya. Dan ini yang PH nih. PH itu kelaminnya masih belum ketahuan. Untuk harganya di angka 200.000. Jadi untuk hari ini ready stock burung murai ya. Murai batu palangka nih. Yang betina harganya 450.000. Kalau yang ekor-ekor pendek
Harganya di angka 500.000. Nah, ini korbanek ya. Kalau yang dokor ataupun bondol harganya di angka 450.000. Tanggal 5 November nih, Bos. Hanis kembang stok melimpah. Hanis kembang jaminan jantan. Nih, stoknya anis kembang ada 30 ekor, Mas. Harganya cukup 600.000, jaminan jantan udah makan pur total. Kenari loper cerah. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.